Thank you. Asik, langsung. Kita saat saya sekarang proyek ini adalah proyek solo, cuman kadang-kadang karena tidak ada teman yang mau bermain dengan saya, jadi saya saya membawa orang terdekat saya, istri saya ini untuk. Iya, kan kamu nggak mau kan? Terus istri saya ini dengan lapang dada dia, udah saya saja. Dengan pasrah, karena istri. Kalau teman ya sama aja, nggak mau ya. Ini lagu yang kita selalu bawakan dan banyak orang yang selalu bilang kita mirip dengan mereka, tapi padahal enggak banget, cuman kita senang dengan karya-karya mereka. Kita lahir, tumbuh, berkembang dengan karya-karya mereka, jadi kita coba tribute ya. Ya. Kalau kalian pernah marah pada orang tua Anda karena menyetel lagu ini, nah, semoga kalian tidak marah dengan kami. Karena asmara sesakkan darah.
Ada lagu dari sebuah puisi juga ya, dari teman kami.
Waktu itu kita kolaborasi untuk menjadikan ini sebagai sebuah karya baru. Judulnya Manu. Wih, gila. Kawawan baru pulang kerja. Kenapa pacarnya gak dibawa? Nah tuh, Kawawan biar enak nontonnya sambil bikin kopi. Bikin sendiri ya. Manu ini bercerita tentang kita sebagai manusia dalam kehidupan kita, dalam perjuangannya, dalam lika-likunya, prosesnya, rantai kehidupan. Katanya manusia itu malu spesial karena kami ini berakal. Katanya manusia itu paling suci karena kami punya hati, karena kami
lalu mati. Katanya manusia itu sempurna. Thank you. Sebentar lagi kalian bisa melihat performance dari Christabel Anora yang datang jauh dari London. Lagu, oh iya, dua lagu lagi boleh? Boleh, masih ada waktu ya. Ini adalah lagu yang karena kita tadi ngomongin tentang Christabel Anora. Dia sebetulnya dari Malang tuh, Surabaya. Arema, Arema dia sih, Kerang Alam. Kerang Alam. Kalau misalnya tahu, anak Malang itu biasanya mereka di bolak-balik tuh kata-katanya. Tak, ada temanku tak. Ada temanku nih anak Malang. Kerang Alam. Jadi Arek Malang. Jadi kalau misalnya teman-teman pada lihat di berita atau apa bilang Kerang Alam, itu sebetulnya dari Arek Malang. Sangalang. Tapi tadi Christabel Anora bilang kalau enggak, aku juga Surabaya juga. Iya. Yeah. Dasar krisis identitas. Cie. Udah punya pacar? Alhamdulillah. Oh iya. Kali-kali ditonton. Berjalan di bawah lorong pertokoan. Yuk, yang bisa nyanyi. Di Surabaya yang panas. Asik. Debu-debu ramai berterbangan. Dihempas oleh bis kota. Bis kota sudah miring ke kiri oleh sesaknya penumpang. Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang yang berkelantungan. Asik! Riba! Ada yang punya peluit gak? Bareng-bareng ya kita ya. Berjalan di bawah lorong pertokoan, yeah. Di Surabaya yang panas. Debu-debu ramai berterbangan. Dihempas oleh bis kota. Bis kota sudah miring ke kiri oleh sesaknya penumpang. Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang yang berkelantungan. Kita bernyanyi la la la. La 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 la. Yang berkelantungan.
yang bergelantungan. Itu yang di atas tuh. Di bawahnya ada yang bergelantungan. Aduh, gak enak liat. Gak enak liatnya ya. Apa itu di atas? Jadi kita bisa lihat. Ini yang ada di depan saya ini, ada di atas ini. Karena dia sedang yang bergelantungan. Kadang-kadang kalau malam kita itu kan di pojok kamar kita itu serem. Itu serem ya, jangan itu ya. Thank you. Lagi terakhir dari Gabriel Mayo ini Think Twice, silakan ada di Spotify, YouTube dan SoundCloud dan semuanya ya. Think Twice. I'm not afraid.
kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita sambut Christabel Anola. Yeay!